Oke guys, langsung aja kita bongkar. Ini bongkarnya itu harus bareng guys, ini di bareng susah guys. Semoga nggak ada yang lecet guys. Alat-alatnya, baut. Ini apa ini? Boncengan. Taruh di belakang boncengan batang. Ini apa ini? Surat-suratnya. Udah guys, gak ada lagi isinya. Wih, cungkul guys. Kosong. Kosong aja kita unboxing. Taruh mana guys? Taruh sini dulu ya guys. Berat guys. Ini beratnya itu sekitar 20 kilo. Ini saddle-nya masih plastikan guys. Terus ini apa ini? Buset, apa lagi ini guys? Ini tutupnya. Bannya masih kempes guys. Minta dipompa. Kenapa nggak diisi aja? Ini dilecet di sini. Roda depan kempes, nanti isi angin, anti lecet. Guntingnya mana guys? Gunting. Boncengan belakang besi. Besi guys. Standarnya semuanya harus di ini mungkin belum di setel kali guys. Ini masih ke Bali. Ini kali guys. Oke. Ini gimana ini? Ah. Guys. Stay mana ini guys? Harus dikendorin dulu guys. Pelan-pelan guys. Minyaknya
Guys, ini alat unboxing. Langsung kita rakit, cuma alatnya kurang, guys.
sih kuncianmu, guys. Si ori dari pabrik. Tul. Sekarang tinggal tambah baut-baut, guys. Ini pedanya model, guys.
Slekbor. Slekbor itu apa ya bahasa? Bel. Bel zaman dulu. Ini ada lampu. Ini lampu depan ini bisa nyala, guys ya. Pakai dinamo. Ini dinamonya. Ditempelin di ban. Seperti kita. Terus ini ada apa nih? Kayak lambang itu panik. Panik. Ini lampu juga, lampu depan. Loncengan belakang. Ini yang ada di selebar depan di raket. Oke, guys. Penampakannya sepedanya kayak gini. Ini tinggal ngenceng-ngencengin. Ini modelnya. Nah, remnya. Ini pakai single speed ya, guys. Bannya masih kempes, harus ini penyok. Penyok di sini. Atau ini kurang. Ya guys, ini remnya. Ini standarnya. Pedalnya, pedal itu sih zaman dulu ya guys. Memang SM ini. Tapi memang kayak gini. Udah menceng-cengin sebelnya. Bentuknya guys. Oke guys, terima kasih. Nyala talasnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, oke? Di share. Ini lambangnya guys. Sorry guys, ada minyaknya guys. Minyak apa? Stempet guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bye.